ketemu lagi sama aku Nita. Kali ini aku mau review mainan kucing yang lucu banget. Dan aku menemukan produk ini tuh di Mr. DIY ya. Jadi namanya tuh Catch the Mouse Motion Cat Toy. Jadi dia mainan-mainan yang di dalamnya itu ada tikus-tikusannya. Dan tikusnya tuh bisa muter-muter. Jadi kucing tuh suka banget buat ngambil tikus itu. Dan kalau kamu lihat nanti ke belakang ya, itu mainannya itu udah nggak ada buntutnya lagi karena buntutnya ditarik sama kucing aku. Jadi awalnya kalau mouse-nya itu sebenarnya dia ada buntutnya agak panjang ya, meskipun nggak panjang-panjang banget, tapi akhirnya kucing aku tuh berhasil narik tikusnya. Jadi sebenarnya kucing kamu itu dibilang bagus kalau performansinya, maksudnya itu kalau misalkan tikusnya tuh bisa keambil dari mainan itu. So ini adalah kira-kira lengkapnya. Jadi sebenarnya mainan ini tuh katanya sih klaimnya tuh sebenarnya bisa dibuat grooming ya, tapi aku juga nggak paham karena di atasnya itu ada kayak tempat buat dia duduk gitu kan, tapi kalau kena air ya menurut aku ya jadi jelek lah, jadi basah lah mainan ini ya. Dan ini udah banyak bulu-bulunya. Atasnya tuh yang katanya scratchernya, menurut aku scratchernya tuh kurang oke ya, dan karena scratchernya tuh kurang kasar gitu buat kukunya kucing. Nah ini udah nggak ada buntutnya ya, ini cara mainnya tuh dibulet-buletin kayak gini, diputer-puter. Dan kita mulai ke kucing-kucing aku ketika dia main mainan ini, apakah dia interest banget? Karena literally mereka ketika ngelihat mainan ini tuh mereka interest banget sih, mereka main-mainin terus sih. Sampai akhirnya nih kucing aku yang oranye ini yang bisa ngeluarin buntutnya si tikus, tahu-tahu udah hilang aja tuh buntutnya, udah nggak ada gitu. So yuk kita lihat asiknya mereka main ini di rumah. Dan mainan ini seperti yang aku sebutkan di atas itu harganya kisaran 85.000. Kamu bisa beli di Mr. DIY di mana aja. Oke, dan see you on the next video. Itu aja video aku kali ini, main-main sama cat toy dari Mr. DIY. See you, bye-bye.